Hai guys, dalam video kali ini kita akan melihat dan diperlihatkan dengan penampakan ikan sidat raksasa guys, yang kurang lebih sebesar atau seberat 1 ton tertangkap oleh warga. Nah, kalau dapat ikan segitu besar buat masak satu desa kayaknya bisa ya guys ya, dan kenyang ya. Nah, video yang viral itu dibagikan oleh akun YouTube Jambrong99 guys, dan viral sehingga banyak juga yang membagikan, sehingga viral juga di media sosial yang lainnya seperti Instagram ya, yang dibagikan oleh @cekbali. Nah, ikan sidat itu taksir sebesar atau seberat kurang lebih 1 ton yang tertangkap oleh warga guys. Kemudian dalam video tersebut ikan itu sendiri terlihat seperti ular ya guys ya, lebih seperti ukurannya cumbul seperti ular raksasa guys. Bagaimana tidak, tubuhnya itu memanjang ke belakang dan meliuk di batu-batu sungai guys ya. Ukurannya juga begitu besar sehingga terlihat mengerikan guys. Ikan itu berwarna hijau tua dan memiliki bintik-bintik. Kulit ikan itu juga terlihat berlendir guys. Mantap. Namun nih guys, siapa sangka coba jika ikan raksasa itu hanyalah sebuah patung buatan atau karya manusia yang sangat kreatif guys. Video itu menunjukkan proses pembuatan ikan palsu guys, yang dilakukan langsung di pinggir sungai. Seniman membuat patung itu dengan menggunakan tanah liat guys. Mantap, kreatif banget ya guys ya. Ia membentuk tanah liat itu seperti tubuh ular raksasa atau ikan sidat ya guys ya, sepanjang pinggiran sungai itu guys. Tak lupa ia juga membentuk sirip dan wajah ikan itu guys. Ini membentuk karya 3 dimensi yang luar biasa guys ya, yang dilakukan hanya seorang seniman yang butuh kreativitas dan imajinasi yang tinggi. Betul guys. Terakhir, seniman itu melapisi patung ikan tersebut dengan cat minyak. Cara ini berhasil loh guys, membuat tampilan ikan itu benar-benar seperti bernyawa atau hidup guys. Sontak karya patung itu atau ikan itu menuai pujian dari warganet guys. Tak sedikit yang mengaku tertipu matanya guys, dan percaya jika patung itu benar-benar ikan sidat yang asli guys. Mantap, keren banget. Ada beberapa komentar yang wow dari netizen itu luar biasa memuji karya dari seorang seniman tersebut guys. Nah, itulah ya berita ataupun video yang beredar di media sosial yang cukup menggembarkan. Ternyata itu sebuah karya seni guys ya. Memang karya seni itu luar biasa, kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang luar biasa akan menjadi karya yang luar biasa juga. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya guys. Thank you.